Selamat Hari Raya. Aidilfitri. Dah cukup lah. Okay. Aku dah 3 minggu kat studio ni. Aku ajak Romero dengan si Hugo adik dia tak nak datang sibuk nak set up bike aku. Makanan ni pun dah 3 minggu. Sampai mata aku bengkak lah, sedih tunggu dorang kan. Aku tak tahu aku nak cakap sambil besarkan mata atau mata sepet kan. Bukan kuih tu, apa? Memandangkan kuih ni berwarna kuning mengingatkan aku kepada something lah. Seperti pengalaman aku macam mana aku masuk kat YBC. Time tu 2012-2011, cerita dia bermula masa aku dekat Putrajaya kan. Noob gila lah pakai frame Skywalker aku datang tengok budak pedagogism buat drag race. Dan yang menang budak YBC juga, nama dia Artis J, aka Jawa, si hantu Farrah William. Lepas tu aku macam terpegun lah tengok dia kan. Macam wow, mamak ni power sial. Time tu lah baru aku start kena-kena buat research kan. Apa tu YBC. Lepas aku tahu founder YBC. Time tu nama dia, nama glamour lah, Azrul Peterson. Sekarang dah tukar nama, Azrul Zaini. So time tu aku message dia, cakap Assalamualaikum bro. Lebih kurang macam tu lah. Macam mana nak join Yellow Bike Company? Dia tak reply aku. Dia tak reply aku lama lah, macam 5 tahun ke pun. Lepas 5 tahun tu, kita orang ada satu malam kita pergi ride. Then aku balik dengan Buyong. Then dalam kereta Buyong cakap macam ni, dia start engine, dia pegang steering. Pete, aku nak tanya kau lah, kau nak tak join Yellow Bike Company? Ya, Yong, serius lah. Lepas tu dia cakap, okay, aku kesian lah tengok kau ayu-kayu kau seorang tu semua. Time tu aku ada grup ayu-kayu. Time tu ada 3 orang lah ahli, tapi dua-dua dah berhenti. Mulai dari hari ni kau YBC. Dalam hati aku macam yes, yes, Buyong tarik aku. Tapi aku kena lah jual mahal lah, sebab Buyong tak reply aku macam 5 tahun. Salam. Hello. Hello. Eh Yong, duduk sini Yong. Ada banyak benda nak buat sama ia. Ni Jawa. So ni Naim. Maya. Woo, ni Al dan ni Haziq aka Kecik. Eh, makan tu. Eh, kuih. Ai, nak makan ke depan tu? Eh, sabar. Dah leh. Ni apa hari ni? Pilih. Air ada 3 lah. Nanti aku bawa keluar lagi. Eh, ni ada lagi. So, Yong, apa khabar? Jitu. Salam biasa. Okey. Sama area ni. Salah Siti nulis sakit. Dia macam. So, nak tanya kan. So, bila YBC start? Ush, lama. Berapa lama? Masuk tahun ni dah 10 tahun lah. 10 tahun ni? Ya. Yeah. Masa tu kau buat form 3 kot aku ni. Ajak kau kayu. 2008. So, kenapa yellow bike? Asal tak nama lain? Pink bike ke? Black bike ke? Kuning satu warna diraja. Nampak? Aku terpengaruh banyak dengan New York punya scene lah. Lepas tu diorang ada yellow cap company tu. So aku buat macam, ish. Kuning lah. Kira basikal kau look sebelum tu pun warna kuning kan? Aku pun kuning kat yang Skywalker. Gantai kuning crank 52. Selain daripada ada team kan, apa lagi YBC buat? Padahal rider ni tanya balik kan. Wajar. YBC start dengan blog sebenarnya. Nak cover pasal fixed gear scene dekat Malaysia. Dan bila Malaysia dah tak ada banyak sangat benda, tak ada orang buat frame ke, tak ada orang buat fixed gear punya parts. So aku start banyak cover untuk luar. So bila banyak buat cover untuk luar, Malaysia pun dah start nampak macam okay, kat luar dah buat frame, kita pun kena buat frame. So first frame Malaysia yang aku tahu is Grafa punya frame lah. 2012 eh? Diorang buat 11 lah. Lepas tu diorang buat hub Grafa kan. Tapi aku still cover event lokal lah. Maksudnya macam Fuzz pernah buat event dulu, Creed Haram. Still cover, still pergi. Aku tak pernah terfikir pun nak buat team tau. Masa tu aku dengan Bob. Masa tu lah Bob. Kalau you all kenal Bob Ree, kalau jumpa dia pukul tolong. Bob Ree! Nah, Bob Ree. Bila start dengan dia kayu. And then kenal geng-geng selayang Jawa. Dan dulu sekali kita orang ride 50 orang kot. Jangan lah. So masa tu scene fix dia tak macam sekarang lah. Masa tu semua ride untuk have fun lah. Sekarang dah macam okay, aku nak masuk race. Kira time tu yang kita kemas macam
Semua jalan tutup. Ha. Dengan basikal. Ha. Penuh tu apa tu? Tua tu. Tapi tua itu itu, itu antara benda-benda first lah YBC start support local scene. Asal dia nak jadi macam Proli punya website lu. Tapi ya, probably not probably kan. So asal dia orang memang cover his gear. So bila dia orang dah lari pergi road bike and all bicycle lah. Aku still nak cover his gear juga. Sebab aku tahu sini kira kau degil lah. Aku degil juga. So benda-benda macam tu lah target dia. 2011-2012 kau buat ni KLMGT kan. So masa tu kebetulan aku kerja dengan event company. Company event tu pun sedang mencari event. So aku cadangkan nak buat, okay lah, kita buat Kuala Lumpur International Fixed Gear. And then dia pun macam, oh, okay ke apa benda lah ni semua. So aku explain lah kat dia. Boss dia pun macam, eh, okay lah. Why don't we give it a shot kan? So benda tu menjadi daripada aku start borak dengan Bob kat kedai mamak. Lepas 4 bulan, benda tu jadi. So macam YBC kan? Apa future plan? Ke simple perancangan plan. Masa depan lah. Perancangan ikut plan dia nak ada Wisma sendiri sebenarnya. Wisma yang baik company. Bawah tu ada orang jual kuih, baju-baju gaya, kain semua. Kira. Tak. Tak ada lah, plan dia kalau boleh lah nak dapatkan support daripada government dan body-body yang sepatutnya, aku boleh buat event lagi lah. Buat annually, biar scene Fizgear ni tak mati. And then boleh untuk YBC punya team, mungkin boleh dapat fund untuk hantar rider pergi luar dan dapat experience lagi macam yang macam mana kau buat sekarang. Boleh hantar Kennedy, Naim, Jawa semua. Kira the whole team lah, boleh pergi semua sekali. Budak-budak ni sebenarnya nak tahu rider YBC dan ahli-ahli. Ada rider ada 4 orang. Aku dengan Dimi handle semua benda lah. So Dimi hari ni tak datang. Dimi hari ni tak datang sebab dia ada yo-yo competition. So good luck lah. Yo-yo competition. Yo-yo. Mesti kata dia macam orang nak contact YBC. Boleh contact through Telegram. Telegram eh? Boleh roger dekat YBC punya website. Kita ada website yellowbikecompany.net. Boleh Instagram. DM kat Instagram, Facebook, apa lagi? Twitter. Oh, ada Twitter. Ada Twitter. Cuma aku tak tweet pun. Aku nak tweet apa? Ada kita. Aku lupa sekejap. Bigo. Boleh contact through Bigo. Bigo eh. Siapa yang joget? Soalan tipikal lah. Soalan tipikal. Bro, macam mana nak join Yellow Bike Company? Kecoh saya tu. Jujur lah, berapa banyak awan DM tu. Tadi kau cerita pasal kenapa aku tak layan kawan. Aku 5 tahun tau, kau tak layan. Tu lah. Budak-budak ni berapa tahun. Aku layan kau tapi cuma bukan dekat Facebook lah. Tak. Tapi tak ada apa cara pun nak join YBC. Sebab YBC ni bukan club. Macam kelab malam. Macam apa? Team power tak ada lah. Tapi kalau nak join ride, boleh lah. Ride anytime boleh ride. Sekarang orang nak join YBC sebab nak kayu dengan kau tu. Asal doh. Kan betul kan? Tak, tipu. Aku yok dengar ni kan. Kau dengar ke macam ni? Tak, aku tak dengar. Aku tengok update lah. Okay. Ada JC baru dengan design baru. JC dan speed suit. Dibuat oleh Endurance eh. Jangan lupa highlight tu. Okay. So Endurance. Sekali lagi lah. Dibuat oleh Endurance eh? Tak nak kali ketiga? Dibuat oleh Endurance eh? Okay, Endurance. Mana? Buat oleh Endurance juga kan? So aku boleh ulang sampai malam. Dah, cukup. Kau buat aja. Tak, aku tak buat. Tapi aku boleh buat magic tu. Okay. Ingat apa? Tak tunjuk? Ha? Boleh tak? Sila. Kita tunjuk. Kita tolong Naim dan Kennedy. Pak. Handsome lah. Ada frame mati. Abang visual. Ada abang visual. Superfit. Melo Express. Ni first time lah kita orang. Dia pusing. Power. So ni first time lah YBC buat speed suit. Macam mana ada orang panggil aero suit. Ada orang panggil speed suit. Engine suit lah. Dia bukan skin suit. Bukan skin suit lah yang penting. Kenapa design biru masa ada dot. Aku dapat idea ni daripada Pac-Man. Oh, okey. Pac-Man game tahun 1980-an tu. Aku buat bunyi Mario. Itu Mario. Yelah, aku salah buat. JC ada ke? JC ada. Mana? JC ada. Ada. Buat magic lagi. Dia adalah JC. Okey.
apa beza jersey dengan spacesuit? Ya, untuk jersey kita dengan banyak lah eksperimenkan material lah. Kau tak nak duduk ke? Nak duduk. Tapi tadi duduk. Kalau budak-budak nak order jersey ni macam ni? Selalunya kita orang akan buka pre-order and then bayar 50%, dan bila dah dapat JC, bayar balance sebab kita takkan ada ready stock. Itu je lah, that's it. And takkan ada reprint. Untuk design ni memang dah tak ada kan? Tak ada dah. So, next design, korang keep update lah dengan Yellow Bike. Sebab hujung tahun eh? Hujung tahun insyaAllah. Hujung tahun nak keluar JC baru lagi. Dah hujung-hujung. Apa dia? Dah hujung-hujung. Oh, apa dia? Macam biasa lah. Lagu minggu ini. Song of the week. Dah yang ku intan. Apa tadi? Senandung Hari Raya. Macam mana lagu ni? Sekejap. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata. Ku kirimkan kasi di air baru. Weh, tengok, tengok. Semoga. Tahu pula kau, tadi kau tak tahu. Tak, tadi tak tahu. Nah, ni yang kedua tahu. Tagline. Bahasa Melayu, Bahasa Melayu, Bahasa Melayu. Susah tu. Kayu, Kayu Lia dan Dengan Selamat. Rakyat di sini. Misi. Dengan Jadi Selamat lah. Jadi. Lebah. Boleh lah, boleh lah. Mana? Right while BC lah. Una, renda, muna. Right while and be safe. Ciao.